tutup. Dari Stadion Persib, update terkininya seperti yang kalian lihat, Bobotoh lapangan udah 90%, bendera di tiang, tendangan penjuru udah terpasang, udah keren. Kalau saya sih setuju kalau Persib nanti latihan di sini ya, di lapangan Persib, lapangan Sidolig, karena memang sudah dengan standar FIFA. Jadi bulan April juga akan beres sepertinya. Bulan April itu akan beres sesuai dengan yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota, bahwa renovasi ini waktunya adalah 6 bulan, bahkan bisa lebih cepat. Oke, itu aja laporan saya, kondisi update dari Stadion Persib, apa yang biasa kita kenal dengan Stadion Sidolig. Saya Gigalauda, pamit, hatur nuhun. Tetap pantengin channel ini untuk update stadion lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib juara, timnas juara, Stadion Persib juga juara selawasnya.